udah nungguin papi dari tadi loh. Oh, nungguin ya. Oh iya. Iya, papi. Iya. Sini, Pi, sini, Pi. Iya, dimana papi sini? Mending duduk dulu. Iya, oke. Okay. Nih, kursi favorit papi sudah hati-hati nunggu. Ya, terima kasih. Lama. Aduh. Aduh, enak sekali. Happy birthday. Nah, gitu dong, aduh. Aduh, kadonya mana? Nanti dong, Pak Pio. Aduh. Selamat ulang tahun ya, Pak Pio, sayang ya. Gimana nih rasanya berusia 80 tahun, Pi? Iya, kayak tahun 75 gitu ya. Umur 75 sama aja gitu loh. Gak ada beda gitu. Tapi, Pak Pio ini umur 80 ini masih kuat loh. Apanya yang kuat? Pak Pio ini masih kuat. Iya, masih kuat. Seger. Memangnya papi ini minum jamu apa ini loh? Saya minum jamu kuat. Memangnya jamu kuat itu campuran apa ya, Bi? Jadi ya itu jahe 3 kilo. Jahe 3 kilo. 3 kilo. Telur 20. Pakai susu diaduk. Abis itu minum. Mas Ade, ya. Mau jamu yang tadi? Mau jamu buatan yang ini apa ya. Campuran papi yang tadi barusan ya, tadi ya. Oh. Dina bikinin ya. Sebentar ya, Pi ya. Dina ya. Aduh. Apalagi istri yang bikinin loh, Pi. Iya. Istri aku. Oh iya, oh saya pikir istri saya. Itu kan anak papi. Ya makanya kalau apalagi istri yang bikin ya sini-sini ngomong sama saya ya. Kita mau nostalgia dulu nih. Zaman papi zaman dulu masih muda. Pi, gini Pi. Aku ini sebagai anak mantumu. Pi. Makanya ini. Iya. Ini sebagai anak mantan sama si Dina ini ya, ngerasa masalah. Iya ngerasa sudah saatnya papi stop nyetir sendiri, Bi. Saya nyetir sendiri iya. Itu karena saya harus mempunyai aktivitas di masa tua saya. Sudah sekarang papi nggak usah bawa mobil sendiri iya. Lagi nggak usah nyetir sendiri lagi. Oh, udah nggak apa-apa deh ya kan biar ada kegiatan. Ih papa kok nggak bilang-bilang sih sama Devi opa udah pulang. Ya udah sudah kan sini sini sama sini sama cucuku sini aduh. Terima kasih. Mau papa aku nggak di sini, sini, sini untuk dia apa ceritain? Opa bisa berdiri. Bisa berdiri. Apanya? Opa yang berdiri. Opa dia kan tadi kan pakai kan tongkat, masa suruh berdiri? Oh, iya, sudah. Iya, iya, oke, oke. Iya. Ayo opa. Bisa kok. Hebat, hebat kalian. Hebat. Devi di ulang tahun opa, Devi mau hadiah apa? Devi pengen hadiahnya satu aja. Apa Devi? Opa tetap sayang sama Devi. Oh pasti, pasti. Kamu mau hadiah apa? Ah, gak perlu yang penting papi sehat-sehat aja. Iya, mari. Devi punya hadiah tuh. Asik. Ini baru keluarga yang bahagia nih. Ini buat papi. Mas, ini buat Mas. Iya, itu yang tadi ya minumannya. Iya. Oh. Sekarang papi tiap lilin dulu ya. Lilinnya cuma 3. Iya kan. Kamu ngukur 80. Ini susunannya 80, Pi. Oh, 80. Kuenya 80 lapis, papi. Oh, iya. Ini ngeles aja. Ini anak gue. Oke, okay. Apa nih ditiup ya? Ditiup dong, papi. Yeay. Belakang dulu, sebentar ya. Iya. Siapa? Siapa, Ma? Opa siapa? Hai, darling. Ah, darling. Apa kabar? Hai, ada lagi ada ini ya, acara keluarga. Iya, saya. Maaf, iya. Aku gak dikenalin sih sama keluarga, Ma. Iya, ini cucuku. Ini anakku. Yeah. Iya. Iya, oh. Ya. Si kokom. Ah, kokom. Si kokom mana aja kok. Ini loh mas, ya, aku cuma mau ngasih ini aja. Aku punya sesuatu. Aduh kamu orang yang paling berarti. Happy birthday ya darling. Ya udah deh kalau gitu ya. Dibuka ya kadonya mas ya. Iya aduh. Dah sayang. Aduh jam. Aduh. Dah kokom. Aduh Pi. Ada kartu ucapannya. Bacain, Pi.
Selamat ulang tahun pujaan hatiku. Kuharap kau menerima hadiahku. Tak sabar aku menanti bulan depan saat bersanding di pelaminan denganmu. Cintamu Cekokom. Papi, papi mau nikah lagi sama Cekokom. Jangan jadi yang tadi itu, Pi. Kamu tahu dari mana? Itu pelaminan bulan depan. Oh. Nih, nih, ada lagi nih, mah di bawahnya. Tolong dipakai nanti malam. Ya udah, hari buka. Coba. Apa isinya, Pi? Aja, Pi. Dengar, Pi. Hati-hati, penuh perasaan, penuh cinta. Kan dari Cekokom tersayang. Coba dibuka, Pi. Apa isinya? Coba dibuka. Coba dibantuin. Cekokom, kamu ngasih aku apa? Wah, dua kali lagi nulisnya. Waduh. Nih. Tolong nanti dipakai malam ketika kau ke rumahku. Apa ini? Topeng, cambuk. Buat apaan ini, Pi? Pi, ambuk, Pi. Ini bakal apa ini? Emang kok kamu tuh kuda?